Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pengalaman sebagai kerajaan sebelum ini akan digunakan oleh Perikatan Nasional PN untuk memainkan peranan sebagai blok pembangkang di Parlimen sebaik mungkin termasuk menegur kerajaan jika ada perkara yang dilaksanakan tidak menguntungkan rakyat. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datu Sri Hamzah Zainuddin berkata, pengalaman itu juga boleh membantu mereka menyampaikan pandangan kepada pentadbiran kerajaan ketika ini. Kita PN ada pengalaman. Kita akan tegur. Kita akan sampaikan bila ada perkara yang tidak baik. Kata ahli Parlimen Larut itu selepas menyampaikan sumbangan kepada mangsa banjir di sini hari ini. Mengenai keputusan Perikatan Nasional PN untuk menamakan beliau sebagai Ketua Pembangkang, Hamzah Zainuddin berkata, beliau menerimanya sebagai amanat dan tanggung jawab besar. Bukan sekadar membangkang, tapi sebagai kumpulan yang berwibawa bagi memastikan kerajaan bekerja dengan baik, katanya. Mesyuarat Jawatan Kuasa Perikatan Nasional PN baru-baru ini bersetuju melantik Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat. Mesyuarat pertama, penggal pertama Parlimen ke-15 dijadualkan berlangsung pada 19 dan 20 Disember serta merupakan sidang Dewan Rakyat pertama selepas pilihan raya umum ke-15 PRU-15.